Salam sejahtera dan salam satu Bataras. Kembali lagi bersama saya, Wartawan Oang. Hai semua, selamat datang ke Bataras Kelombong dan kunjungi Bataras Kelombong hari ini untuk mendapatkan barangan keperluan Anda. Oke, pagi ini semoga tengo kamu ikan yang fresh daripada Laut Cina Selatan. Oke, yang pertama kita ada ikan basong. Ini ikan basong nih, kalau kamu goreng-kering ini kompom. Kepala, tulang, mata, ekor, semua akan tiada. Percayalah, yang penting sambalnya menyala gitu. Oke, yang kedua kita ada ikan titir. Oke, ikan titir ini kalau kita mau buat inava boleh pakai ini ikan lah. Tapi lain ikan pun boleh juga. Tapi lagi sedap kalau pakai ini ikan titir ya. Oke, seterusnya kita ada ikan tulai. Nah, tulai baran? Iya. Oke, kita ada ikan tulai. Ikan tulai ini lebih kurang macam temanung, tapi ini tulai ada cerah sedikit, temanung dia gelap sedikit. Ah, gitu. Oke, seterusnya kita ada ikan kerisi. Oke, ikan kerisi ini sesuai untuk dimasak macam mana? Nanti kamu komen di komen lah bagi saya resepi. Saya mau masak ini ikan kerisi. Oke, seterusnya kita ada ikan kekek. Nah, ini ikan kekek, guys. Ini kalau ini buat apa? Steam kah? Mungkin steam boleh nih. Sedap. Mantap. Oke, seterusnya kita ada ketambungan. Ketambungan ini sesuai dimasak apa, guys? Masak ketam kameong enggak? Nah, gitu. Masak pedas kah? Ah, gitu. Oke, seterusnya kita ada ikan mata merah. Ini saya dipahamkan ini ikan kalau kita apa nama dia? Bakar kah? Kalau kita bakar dia sedap. Mantap gitu. Oke, seterusnya kita ada ikan lumahan. Ikan lumahan. Ini sesuai dimasak macam mana, guys? Tolong komen ya, macam mana? Atau semuanya main goreng saja. Oke, seterusnya kita ada ikan kayu. Nah, ikan kayu. Ikan kayu ini sesuai apa? Bakar kah? Goreng kah? Sup kah? Atau macam mana? Oke, dan yang terakhir kita ada sotong pen. Nah, gitu. Oke, guys, jangan lupa mengunjungi Bataras Kelombong hari ini untuk mendapatkan barangan keperluan Anda ataupun dengan ikan-ikan yang fresh daripada Laut Cina Selatan ataupun sayur-sayuran yang fresh daripada daratan. So, jangan lupa mengunjungi Bataras Kelombong hari ini. Terima kasih dari saya, Wartawan Wan. Bye-bye.